Di Tegal, Jawa Tengah ada burung merpati yang harganya bukan ratusan ribu, bukan jutaan, tapi 2 miliar rupiah. Merpati ini diberi nama rampok, mungkin kenapa namanya rampok? Mungkin karena memang fantastis ya harganya 2 miliar rupiah. Dan ini burung ini selalu menang dalam perlombaan merpati kolong. Bagaimana ceritanya? Kita lihat yuk. Inilah merpati rampok, burung yang kerap memenangi perlombaan merpati kolongan atau terbang jarak jauh. Jadi idola warga, merpati rampok selalu dinanti aksinya setiap kompetisi. Namun siapa sangka, merpati bernama rampok ini harganya fantastis, seharga mobil mewah. 2 miliar rupiah, itulah angka yang muncul dari tawar-nawar harga burung merpati ini. Secara patungan bersama dengan dua temannya, Yunus Martin warga Mejasem, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, membeli burung spesial lomba ini. Rampok itu sebenarnya pemiliknya itu ada 3 orang, yang jelas 1,7 nggak boleh, berarti di atas 1,7, dan pemiliknya memang waktu itu kekeh minta harga 2M. Saya sendiri nggak tahu persisnya berapa, dan yang mendukung rampok ini nilainya bisa fantastis seperti itu ya, karena memang sebelumnya ada transaksi yang fenomenal yang sempat viral, yaitu burung yang bernama Jaguar dari Pekalongan ya, 1,5M. Perlombaan kolong adalah balapan dengan tingkat kesulitan tinggi, di mana burung merpati diterbangkan dari jarak jauh dan harus mendarat cepat di titik yang telah ditentukan. Selain kerap meraih juara di Jakarta dan Semarang, rampok nyatanya juga pernah mengalahkan merpati yang dijuluki si Jaguar asal Pekalongan yang nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah. Memang prestasinya rampok ini di Jakarta memang di mana tempat dia juara, hingga sampai ada di satu kolongan itu ya, di lapak, itu memang nggak boleh untuk lomba. Meski harganya fantastis, hadiah perlombaan merpati kolong ini juga tak main-main. Tak hanya trofi, namun uang tunai, bahkan sebuah mobil, bisa didapat para peserta yang memenangi lomba. Yunus Martin yang dipercaya memelihara merpati rampok, kini berhasil membuatnya berkembang biak. Bahkan dari hasil ternakannya, kini merpati rampok sudah memiliki anakan yang juga siap untuk berlomba. Yuli Ardianto, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah. Gimana ceritanya, ada yang berani bayar seekor merpati dengan nilai yang fantastis 2 miliar rupiah. Saatnya kita langsung dengar ceritanya bersama dengan Pak Yunus Martin, salah satu pemilik burung merpati rampok yang juga peternak merpati. Selamat sore Pak Martin. Pak Martin, gak sayang tuh uangnya 2 miliar hanya untuk beli rampok, beli merpati. Oke, Pak Yunus, mohon maaf kayaknya agak ada putus sambungan teleponnya. Ini benar-benar sebenarnya pengen nanya langsung sama Pak Yunus supaya langsung bisa terkoneksi ya. Ini karena saya penasaran ya, kalau misalnya wanita dapat uang 2 miliar pasti ini bisa ngapa-ngapain ya. Tapi bagi seorang Pak Yunus dan juga bapak-bapak lainnya bersama dengan dua orang teman Pak Yunus, ini justru malah beli merpati. Merpati namanya tadi adalah rampok ya. Nah, memang meskipun harganya 2 miliar, tapi ini merpatinya sudah menang dalam beberapa ikut pertandingan. Nah, contohnya ini adalah salah satu pertandingan yang dimenangkan oleh rampok sang merpati begitu, yang hadiahnya juga nggak main-main. Tadi sih kalau misalnya pada saat sebelum kita mulai Sapa Indonesia Sore, saya sempat bertanya-tanya sudah balik modal belum ya? Nampaknya sih sudah ya, karena dengan harga 2 miliar, ikut kompetisi kemenangannya juga nggak main-main, ada nilai juga yang fantastis, nampaknya uang 2 miliar ini sudah balik modal nih. Oke, saya mau coba sapa lagi bersama dengan Pak Yunus Martin. Selamat sore Pak Yunus Martin. Oke, kayak agak oke, masih sibuk nampaknya telepon dari Pak Yunus Martin. Mungkin setelah dari pemirsa yang nonton Sapa Indonesia Sore nih ya, langsung mungkin banyak callingan ya, banyak telepon-teleponan yang langsung pengen menawar burung ini gitu ya. Oke, saya mendengar ya Bang, aman ya, ini banyak yang nunggu loh Bang. Oke, Bang Martin, itu gimana ceritanya kok berani beli burung harganya 2 miliar? Nggak sayang itu. Oke. Bang Martin, mohon maaf nih.
Ini pada saat ngomong, ini Bang Martin suaranya masih agak terputus Bang. Mungkin karena saking nervousnya kali ya, harga 2 miliar, tiba-tiba koneksinya jadi justru kurang baik nih. Coba kita cek lagi Bang. Mungkin headsetnya mungkin bisa dilepas aja Bang. Mohon maaf, mungkin bisa dilepas lagi. Aduh, padahal kita udah nunggu-nunggu nih. Apa alasannya beli burung harganya 2 miliar? Mungkin bisa sambil dicopot, kita dipasang lagi Bang. Masih punya waktu, kita sedikit lagi. Mungkin iya, nggak usah pakai headset, tapi langsung ngomong aja nggak apa-apa Bang. Coba kita sapa lagi. Iya. Nah, oke, langsung Bang. Nggak sia-sia tuh, bayar 2 miliar hanya demi burung belinya. Memang faktor kesenangan ya, jadi susah diukur ya, karena memang burung ini mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Jadi memang itulah yang menyebabkan harganya tinggi. Memang sebelumnya merpati ini memang ada transaksi viral sebelumnya, yaitu senilai 1,5 M ya, burung Pekalongan itu. Dan sebelumnya masih ada lagi yang nilai 1 M, dan sebelumnya masih ada 500 juta ya. Jadi memang angka segitu itu masih terbilang ya. Masih bilang biasa-biasa tinggi, aja Bang. Tapi tinggi, tapi memang fantastis ya untuk kali ini ya. Tapi untuk kedepannya belum tentu harga ini tuh masih dibilang fantastis. Oke, untuk belinya kan belinya kan dari orang di Bekasi ya Bang ya? Dari warga yang ada di Bekasi, Jawa Barat nih, artinya ya. Abang pergi ke Bekasi ya. Nah, apa sih keistimewaannya sampai jemput burung ini sampai ke Bekasi dari tempat abang yang jauh? Ya, memang penjemputan memang harus kita lakukan ya, karena memang kita nggak mempercayakan orang lain untuk mengambil burung ini. Jadi saya sendiri yang langsung turun tangan untuk menjemput si rampok ini, gitu Mbak. Abang, sebenarnya kan misalnya kalau misalnya tadi abang bilang menjemput, harus menjemput supaya memang benar-benar dipastikan aman, terus kemudian tadi pada saat ikut lomba ke atas, kemudian abang tangkap lagi. Nah, apakah memang burung itu kemudian masih bisa mengenal untuk pemiliknya sendiri sehingga balik lagi pulang gitu? Ya, burung ini nomor satu dia memang pulang ke tempat itu memang menghafal lokasi ya, lokasi Kolongan, kita sebut namanya itu Kolongan. Jadi memang perlombaan merpati kolong ini kita dituntut dalam perlombaan nasional itu tempatnya gonta-ganti. Jadi dari kota ini ke kota selanjutnya itu ada putaran jadwal nasionalnya. Jadi memang burung dituntut harus cerdas ya. Dalam waktu hari, mulai dari hari Kamis, Jumat itu udah selesai, bisa start ya. Kita menguasai lapangan, kemudian kita daftar. Dan minggu itu udah langsung babak finalnya, langsung babak gugur ya. Jadi hari Minggu sore itu udah langsung menghasilkan juaranya. Jadi memang dituntut kecerdasan yang sangat luar biasa. Oke, Mbak Martin, tadi kan pada saat di iklan nih ya, saya nanya ya. Gitu, 2 miliar itu balik modal nggak sih? Karena kan lombanya, hadiahnya juga fantastis ya, katanya ada yang berupa ya. Mobil ya. Juga, ada yang berupa uang tunai. Emang sampai balik modal ya gitu Bang? Gini Mbak, untuk dalam dunia hobi itu kita memang mengesampingkan faktor balik modal ya, karena ini memang bukan bisnis yang utama ya. Jadi yang utama tetap adalah hobi. Jadi kita mencintai hobi kita, kita mencintai burung merpati ya, kita tingkatkan, kita fokus pada prestasi dari burung tersebut. Sesuai dengan prestasinya yang makin naik, maka nanti nilai burung tersebut akan semakin tinggi. Demikian juga anak-anaknya. Kita nggak berharap langsung untuk balik modal dari anak-anaknya, tapi kita tetap bisa menuai hasil itu dari susunya atau dari generasi di bawah susunya itu. Oke, berarti tapi kan anak-anak ini adalah turunan champion ya Bang ya. Nah kalau namanya ya, turunan itu. Champion berarti harga juga mahal dong. Gimana kalau misalnya kita sebagai warga nih pengen beli burung yang merupakan anak dari rampok ini? Ya, untuk anak rampok sendiri sebelum di saya ya, itu memang dibanderol oleh pemilik lamanya Pak Haji Roni yang di Bekasi itu. Terakhir penjualan dia senilai 70 juta rupiah untuk satu ekor anaknya yang jantan. Nggak main-main harganya. Dibanderol 50 juta rupiah. Gitu. Oke. Okay.
Oke, terakhir Bang Martin, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan tapi karena waktunya terbatas, jadi satu pertanyaan terakhir Bang. Gimana caranya kita bisa membedakan anak turunannya rampok ini dengan merpati-merpati biasa, karena jangan sampai nanti ada lagi, misalnya ada oknum-oknum yang bilang bahwa ini adalah turunan championnya si rampok ini gitu. Memang ada unsur seperti itu ya, tapi balik lagi bagaimana kredibilitas atau kepercayaan yang diberikan para penghobi terhadap breedernya, peternaknya. Jika kita memang mempunyai kepercayaan yang bagus, ya, kredibilitas yang tinggi, maka para pemain atau calon pembelinya pun mereka akan percaya. Oke, baik. Terima kasih Bang Yunius Martin, salah satu pemilik burung merpati rampok yang juga merupakan peternak merpati, yang kembali mengingatkan kita bahwa apapun hobi yang kita miliki, kalau asal digeluti nanti pasti akan ada hasilnya. Yang tadi ya, jangan money-minded ya, jangan uang dulu, yang pasti hobi duluan, nanti uang akan menyusul. Terima kasih Bang Martin, sehat selalu. Terima kasih.